Hero. Apa pengisian langsung? Keluar terus keras yang tidak bisa. Tim sudah memasuki ke lapangan, penyelidikan dari Bapak Masjid. Lui panjang sudah dimulai, pertanda pertandingan untuk game yang pertama sudah dimulai. Tim Bunga harus melakukan set, diterima kembali. Hanya dia pergerak itu sedikit. Oh, tempatnya terjadi kesalahan dari tim Bapak Masjid Sang Puro. Berikan satu poin kembali untuk tim Bunga Harum. Nomor 9 lakukan sesegaran dulu. Sudah dilakukan. Ah, Desan Sambagos tadi tenis keras. Oh, akhirnya Desan 1 poin tidak bisa diperong oleh pemain Bunga Harum. Menghasilkan 1 poin untuk tim Evos. Tim Evos melakukan sudah dilakukan. Diterima dengan santai dengan Santi Miru. Apa pengisian langsung? Keluar tenis keras yang tidak bisa diduga oleh tim Evos. Akhirnya menghasilkan 1 poin tambahan kembali ke Bungaru. Atau sebelum melakukan sesuara Kiki. Sudah dilakukan. Oh, keluar terlalu berat tenaga dan terlalu berambisi. 1 poin kembali perpindah bola. Nomor 7 melakukan sesuara dari tim Kaipos, Saudara Rian. Melakukan jaksa dengan santai saja. Ah, pengalaman jadi poin. Terutama sudah satu lagi yang tidak bisa diduga dari tim Evos. Menghasilkan 1 poin tambahan untuk tim Bunga Harum. Sudah dilakukan. Diterima dengan Sang Biru. Bertak kembali. Nah, sebenarnya bisa dibaca. Terus dari tim Evos menghasilkan 1 poin untuk tim Bunga Harum. Nomor 7 melakukan Saudara Yono sudah dilakukan, diterima dengan santai. Latihan atau perkemes? Oh, perkemes berat saja bisa dibaca. Masih terjadi perputaran bola di tengah-tengah lapangan. Ah, kemes keras. Oh, tidak bisa diantisipasi nomor 9 menghasilkan 1 poin untuk tim Taipo. Kedudukan 3-4. Nomor 8 Lawrence sudah dilakukan, diterima Sang Libero, diambil kembali. Ah, sayang sekali tidak ada pas bola di sana, menghasilkan poin tambahan untuk tim Evos. Nomor 8 melakukan saudara Doni, sudah dilakukan, diterima dengan bola asal ini cuma keras. Menghasilkan 1 poin yang tidak bisa dibaca cuma keras tadi dari tim Evos, menghasilkan poin tambahan untuk tim Bunga Harum. Nomor 5 melakukan saudara Luruk. Langsung sedikit ke belakang. Sangat keras. Ah, rupanya agak sedikit tipu, tapi menghasilkan poin tambahan untuk tim Evos. Nomor 11 melakukan saudara Buat yang sudah dilakukan. Ah, sekarang ada ini 15. Oh, poin kembali untuk Bunga Harum tambahan. Poin yang pertama adalah 6-5. Sudah dilakukan, diterima. Diangkat dikit. Ah, ada berat itu di sana. Bisa dibaca nomor 9 tadi. Nomor 9 betul nomor 15 foto Dewi Dewo Gabre. Sudah dilakukan. Diangkat tinggi-tinggi. Cumes keras. Akhirnya bolong, blocking yang sangat tidak bagus dilakukan oleh Bunga Harum. Tidak bisa baca, menghasilkan 1 poin kembali untuk tim Evos. Sudah dilakukan, sudah dilakukan. Tidak bisa dibaca lagi pass fullback yang dilakukan oleh Bunga di pengaruh blokan sudah dilakukan. Hampir sudah sedikit lagi. Satu bola kembali itu cemes buat tepat muka. Akhirnya menghasilkan 1 poin untuk tim Bunga Harum Ketupaten. Yang tidak bisa dibaca sudah dilakukan. Sebutan dilakukan lagi. Berarti buku putar-putaran balik ke sana. Oh,
stres dari belakang dari serang tadi diangkat oleh nomor 5. Nomor 2 melakukan saudara Bayu. Sudah dilakukan, diterima dengan baik, diangkat tinggi-tinggi, dipaca atau tidak? Oh, bukan masih dipaca, blokir, kemes dari Bunga-Bunga juga sama-sama bisa membaca blok, menghasilkan satu poin tambah untuk tim Evos Desa Lesaku. Nomor 4 melakukan saudara Arfan sudah dilakukan, diterima sang Libero, kemes kembali. Untung orang pakai ketok, orang pakai kening, cuma kok kening, yes bu, nomor 10 hasilkan satu poin tambahan dengan kedudukan 11-7. Sudah dilakukan, diangkat, diangkat itu bisa dibaca tipuannya, bisa dibaca lagi. Apa ini yang menghasilkan satu poin? Rupanya pas gol. Satu poin tambahan kembali untuk Bimbo Harum, demot yang kedua di Italia. Sudah masuk ke lapangan. Bimbo Harum melakukan sudah dilakukan, diterima oleh sang libero. Diangkat tinggi-tinggi, kembali keras. Masuk kembali dari belakang tadi, memasukkan satu poin tambahan untuk tim Evo. Nomor 6 saudara Ilham. Sudah diterima, diangkat nomor 10 menghasilkan satu poin, kembali keras pendek-pendek yang jarang bisa dibaca oleh tim Evo. Oke, sudah dilakukan. Berarti itu saja rupanya. Rupanya dalam pertandingan malam hari ini sangat seru dari malam-malam yang kemarin. Di sini jarak penipu, walaupun sedikit penipu. Tim Evos melakukan sejam-sejam. Terlalu keluar, terlalu berambisi dan pukulan yang sangat keras tadi. Hasilkan satu poin tambahan 14-9. Sudah dilakukan, diterima sang libero, diangkat tinggi-tinggi. Teotes atas bisa dibaca. Oh, masih keras, santai saja. Belum ada yang mengetahkan. Rupanya serangan dari nomor 17 tadi bisa dibaca oleh tim Bunga Harum. Hasilkan satu poin tambahan lagi untuk tim Bunga Harum. Sudah dilakukan, nomor biru empat diketok. Kemes keras, rupanya keluar dan tambah poin kembali tim Patiak ketiga. Mana sorakan dari penonton untuk sayangan tim yang kalian sayangi semua, mana sorakannya, dukungannya mana? Satu poin kembali tambahan untuk tim Evos. Sudah dilakukan nomor 8 diterima dengan santainya saja. Ada berat tipu ini. Oh, rupanya gerak penipu. Ada juga penipu tapi menghasilkan satu poin tambahan untuk tim Bunga Harum. Bunga Harum melakukan sudah dilakukan, kemas keras dari belakang. Oh, rupanya awal terjadi satu poin kembali tambahan untuk tim baru. Sudah dilakukan, sebisa sangat keras tadi. Rupanya bisa digagalkan oleh tim Evos Desa Selatan. Hasilkan satu poin tambahan. Nomor 11 melakukan saudara Pocang. Sudah dilakukan, diangkat tinggi. Gerak di dua kekeras. Rupanya pemberian umpan yang kurang akurat dari sang Tauser. Poin tambahan untuk tim Evos. Terjadi keluar yang sangat keras dan tidak boleh berambisi. Poin tambahan untuk tim Bunga Harum. Tim Bunga Harum melakukan set. Sudah dilakukan, diterima, diangkat. Kemes keras, oh bisa dibaca kemes keras ini. Akhirnya kemes dari belakang nomor 5 tidak bisa diantisipasi oleh tim Evos, menghasilkan satu poin tambahan kembali untuk tim Bunga Harum. Nomor 4 sudah melakukan dengan santainya saja, diangkat lagi, berarti 2
jangan harus mantau mudun, cuma mantau ngalir enggak. Sudah saudara Ahok, pemain dari Jepang, sudah dilakukan sampai belum terima diangkat ini di gerak cemas berarti menghasilkan satu poin si kecil dari Tabirai nomor 2 ini. Mudah-mudahan saya kembali saudara Bayu, pemain-pemain muda yang bertalenta dan punya motivasi yang sangat istimewa. Ternyata sedikit ringan menghasilkan satu poin untuk tim Bunga Hari. Kedudukan 22-13. Bola belakang saudara Bayu sudah dilakukan, diterima oleh tim biru. Diangkat tinggi-tinggi cepat keras. Rupanya tas gol. Menghasilkan satu poin tambahan kembali untuk tim Mewos. Sudah dilakukan, diterima sampai biru. Angkat tinggi terpencil. Rupanya menjadikan satu poin yang tidak bisa dibaca oleh tim Mewos. Menghasilkan poin tambahan kembali untuk tim Bunga Haru. 23-14 sudah dilakukan. Bisa dibaca terlihat gerakan ini. Rumah keluar. Tumis yang keras tadi tidak menghasilkan satu poin. Menghasilkan satu poin sama. Next point untuk Bunga Haru. Super Bravo Bapak Joko.